fokus penindakan lain yang menjadi utama atau prioritas dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah pemberantasan atau pencegahan masuknya narkoba. Mengapa demikian? Karena sama-sama kita ketahui bahwa posisi Indonesia saat ini sudah darurat narkoba. Sehingga Bea Cukai menjadikan itu prioritas bagaimana mencegah masuknya barang-barang terlarang berupa narkoba tersebut ke wilayah Indonesia. Di sini di Bea Cukai, khususnya di Soekarno-Hatta, kami memiliki tim khusus. Tim tersebut adalah Custom Tactical Unit. Tim CTU ini adalah tim yang dalam istilah kepolisian adalah semacam kayak guru sergapnya. Dalam artian mereka yang akan pertama berhadapan dengan target. Mereka juga dilengkapi dengan senjata-senjata dan termasuk juga didukung dari anjing-anjing dari K9. Jam 1 monitor. Oke, di mana berada? Ya, dari mana di agensi gas satu motor besar berwarna hijau dirilis dari belakang. Tim kinain ganti. Di kopi, terima kasih untuk informasinya. Di monitor terus. Di kopi. Berani luncur kan? Terima kasih. Halo Mas. Boleh paspornya? Dari mana Mas? Dari mana? Malaysia. Malaysia. Jalan-jalan apa kerja di sana Mas? Jalan-jalan. Jalan-jalan ya. Berapa lama? Seminggu ya? Tiga hari. Mari periksa dulu Mas ya. Satu-satu aja. Hei. Saya tidak bawa apa-apa. Bawa apa? Tidak bawa apa-apa. Ayo ngaku. Saya tidak bawa apa-apa. Kenapa lari? Tidak bawa apa-apa. Kamu tidak bawa apa-apa. Kok lari? Ada silet? Ada yang lain? Tidak ada. Coba. Buka satu. Ayo buka satunya. Buka satunya. Apa? Mau perlu buka? Mau. Ya, mana barangmu? Buka itu. Buka. Mana Pak? Buka. Buka. Yang mana? Yang tadi. Saya nggak tahu Pak. Apa ini? Ini apa ini? Oh, itu bukan milik saya. Ambil. Buka. Itu bukan milik saya. Ambil. Jinan lapor, sepertinya ada yang sedikit mencurigakan dan awalnya buku datanya di manifest 3867 dan pos 117 dan ini jumlah barangnya seperti ini tapi kok beratnya sepertinya tidak sesuai dan lokasinya di Gerahan dan ya, makasih infonya, tim segera muncul dan tim lanjuti.
Siap, terima kasih dan di copy. Baru saja dapat laporan adanya dokumen yang mencurigakan. Segera tim lapangan untuk memeriksa keadaan fisik barang lewat X-ray ini. Di sini ada bagian yang di bagian barang ini ada bagian yang sangat mencurigakan. Dia lebih gelap sendiri dia di bagian sini. Oleh karena itu kita akan melakukan koordinasi dengan tim pemeriksa untuk melakukan cek fisik bersama. Tim CNT lapangan berdasarkan informasi tersebut langsung bergerak ke lokasi barang di mana barang-barang tersebut ditimbun. Tim CNT ini berkoordinasi dengan petugas pemeriksa barang untuk bersama-sama melakukan pemeriksaan barang di lapangan. Ternyata benar saja, setelah diperiksa, diketemukan yang diduga kuat merupakan paket ganja. Data penindakan terkait dengan narkoba yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Ini menunjukkan bahwa memang bisnis haram ini masih menguntungkan dan demand-nya masih tinggi. Dari tahun ke tahun ratusan kilo yang Bea Cukai lakukan penangkapan. Sehingga ini menjadi penting terkait juga dengan sosialisasi akan bahaya penggunaan narkoba.